Halo, kenalkan nama saya Nugrahaning Ari atau dipanggil Ari. Saya saat ini sedang di semester 8 Antropologi Udayana dan aktivitas saya sekarang ini sedang menyusun skripsi. Saya juga membuat PKMP yaitu Ulu Apat Sistem Politik Lokal Masyarakat Bali Mula di Desa Bayung Gede. Ini dia desanya, Desa Bayung Gede. Baru saya tadi kita juga proses buat film dokumenter dan juga aktivitas lainnya yaitu PKMK yaitu bisnis abon ikan, bonikol bumbu Bali, abon ikan tongkol, kayak rempah-rempah khas Bali. Selain itu saya juga masih sedang memulai bisnis kakak Indonesia, Kensei Kenko atau kesehatan kecantikan Indonesia. Dan selain itu aktif perisai diri, yaitu bergabung dengan UKM Perisai Diri Udayana. Untuk persiapan GMB atau gerakan Mari Berbagi ini, saya hal-hal yang sudah saya tekuni yaitu terkait organisasi juga baik di universitas, di fakultas, di jurusan. Kemudian itu pernah juga menjadi volunteer di Bentara Budaya. Kemudian untuk yang akan dilakukan berikutnya, aktivitas saya yaitu mungkin bisnis kedepannya dan juga menuju komunitas yang untuk kegiatan sosial. Misi-misi dalam hidup saya yaitu menjadi orang yang berguna, lebih lengkapnya itu untuk peneliti yang sukses membangun bangsa Indonesia menuju ke arah kemajuan sejati. Nah, ini masih kita ada di Desa Bayung Gede, jadi beginilah suasananya. Ada anak yang sudah berlari. Memang desanya sangat sepi, tapi saat upacara sangat ramai. Tadi sudah kita lalui proses upacaranya. Mungkin nanti bisa dilihat di film dokumenter yang saya akan buat. Terkait seni bakat yang saya miliki, saya suka sekali berpuisi, kemudian juga melakukan penelitian, bertualang sebagai antropologi, wajarlah ya. Kemudian suka menulis juga dan tentunya membaca. Dan bakat seni lainnya yaitu menari. Jadi begitulah perkenalan saya. Saya siap untuk mengikuti GMB, Gerakan Mari Berbagi, khususnya pada ajang Youth Adventure dan Youth Leader Forum. Semoga video ini dapat memperkenalkan saya kepada kalian. Salam semangat dan semoga kita semua bisa dipertemukan suatu saat hari nanti. Terima kasih.